Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengganti baterai drone Poltar yang sudah sewa dengan baterai DJI Mini 2 ya. Kita sudah kedatangan baterai DJI Mini 2 dan sudah saya pasang ya. Ini sudah saya pasang baterainya. Untuk kabel-kabelnya ikuti aja kabel bawaan dari Poltar. Min ke min, plus ke plus ya. Nah, ini dia baterai DJI Mini 2 yang baru dibeli. Ini kondisi baru ya, kondisi baru dipasangkan ke buat baterai drone Poltar. Buatnya ini sangat aman ya, dilepas kabelnya dia nggak ngelok, jadi sangat mudah. Pasang aja sesuai kabel-kabelnya, min ke min, plus ke plus. Nah, ini penampakannya. Yang sebelah kanan ini baterai Poltar yang sudah kembung, hanya terbang 1 menit, dan ini baterai Mini 2 yang baru saya pasang. Nanti kita akan coba dapat bertahan berapa menit. Nah, ini drone Poltar ya. Kemana saya sempat cari baterai-baterai yang ukurannya sama, tapi saya ambil dari Mini 2 aja. Saya pesankan ini. Saya pesan dari Mas Khoir ya, Mas Khoir dari Pati, Jawa Tengah. Ini sudah saya solderkan. Dan baterai Mini 2 ini sangat pas ke cangkang Poltar ini ya, masuk sangat pas. Oke, sudah selesai pasang, ini saya caskan dulu ya. Saya caskan hingga penuh. Nah, ini kondisi pengecasnya berkedip-kedip lampu hijau. Nah, ini dia. Berkedip-kedip lampu hijau. Saya tinggal tidur baterainya ya, saya tinggal tidur. Ini bangun-bangun udah penuh. Jangan ditiru adegan ini ya, ini sangat berbahaya. Sebenarnya sangat tidak dianjurkan ngecas baterai sambil tidur. Sangat berbahaya ya. Karena apabila terjadi konslet bisa terbakar ya. Apalagi ini baterai ya baru saya pasang, pertama kali dicoba, ditinggalkan ini sangat berbahaya ya. Saya pun ketiduran semalam itu. Ini dia udah penuh. Langsung kita tes terbang. Ini dia baterai Poltar yang sudah dipasang baterai Mini 2 ya. Kita coba terbangkan dapat berapa menit, apakah aman. Ini saya masukkan dulu ke drone-nya. Masukkannya sangat mudah ya, karena baterainya sudah nggak kembung lagi dan baterai Mini 2 pas ke cangkang Poltar. Oke, langsung kita hidupkan. Kita tes terbang aja dapat berapa menit ya. Terakhir baterai soalnya hanya bisa 1 menit sudah landing ya, auto landing. Ini kita coba, setelah kita nyalakan drone nya kita nyalakan remote nya kita tunggu sampai dia nge-lock GPS nya sekarang sudah nge-lock GPS nya waktunya kita terbangkan dapat berapa menit. Drone Poltar dengan sel baterai DJI Mini 2. Mari kita saksikan ya. Oke, kita hidupkan timernya. Kita hidupkan dulu ya. Kita coba dulu. Oke, sudah terbang. Ini dia drone Poltar dengan sel baterai DJI Mini 2 sudah terbang. Ini perdana ya, pertama kali. Mudah-mudahan aman, awet. Oke, ini dia drone Poltar terbang dengan baterai sel DJI Mini 2 ya. Kita akan coba dapat berapa menit. Tadi timernya sudah saya nyalakan, tapi ini nggak saya rekam sepenuhnya ya, tentu bakal durasinya bakal panjang, jadi saya potong aja. Jadi ya, drone Poltar masih mengudara dengan baterai DJI Mini 2 sel baterai ya, bukan baterainya. Ini dia masih mengudara.
aman. Ini sudah mulai berkedip-kedip lampunya ya, menandakan baterainya sudah mau habis ya. Kita dapat di sudah di 19 detik 45 detik baterai sudah berkedip-kedip. Apakah akan landing atau bertahan sampai kapan? Ya, 20 menit ya. Drone Poltar dengan sel baterai DJI Mini 2. Dan drone-nya sudah landing ya, tadi nggak sempat rekam, dapat 23 menit 20 detik. Drone Poltar dengan sel DJI Mini 2 ya. Ini baterainya hangat ya, wajar ya baterai drone hangat selesai terbang 23 menit ini dia. Semoga awet. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya. Dadah.